Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme. Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun, itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya.